Dalam sesuatu hal yang otomatis, kita juga perlu melakukan pengecekan. Contohnya ini, sekilas indikator di atas belum menandakan bahwa galon ini telah habis, tapi ternyata di sini galon habis. Galonnya sudah kosong sama sekali, dan indikator yang harusnya menandakan bahwa galon habis di situ tidak menyala. Ya, biasanya gembos di sini nih. Ini kita perlu sedikit kencangkan. Ya, jadi seperti ini kondisinya. Dan lampu indikator untuk panas dan dinginnya juga nyala. Nanti kalau di dalam tabung itu kehabisan air, bagaimana kondisinya kalau kita tidak bisa, kita tidak melakukan pengecekan. Jadi segala sesuatu yang otomatis kita juga perlu mengecek seperti ini. Ya, jadi ya kan, kita matikan dulu saja lalu kita ganti. Itulah perlunya segala sesuatu itu juga kita mengandalkan pengamatan manual, tidak selalu mengandalkan sesuatu yang bekerja otomatis, karena bisa saja kerjanya juga bermasalah. Oke, dan kita ganti, kita nyalakan lagi, dan pastikan kalau udah nyala gini airnya jalan, ini airnya berkurang, ini artinya pompanya bekerja. Oke, jadi ya kita perlu melakukan pengecekan lah, jangan hanya mengandalkan sesuatu yang otomatis tapi ada pengecekan berkala. Oke, begitu ya. Selamat tahun baru 2018. Thank you.